Halo guys, selamat pagi. Masih di Tikang Flamboyan lingkungan 9 Ngulut. Hari ini kita akan melakukan proses pembuatan tulisan HUT RI ke-75 di dalam layangan yang kemarin kita buat. Ini guys, pembuatannya guys. Ini selaku pemilik YouTube akun Ferry Setiawan sedang melakukan membuat tulisan hari. Nanti tulisannya kuning semua ya mas, apa warna-warni? Warnanya hitam. Hitam. Nah, ya itu kok aja ini kuning ya? Pola. Bentuk loh. Oh, bentuk. Pola, oh, pola. Nanti siap terbang ya nih saya nih, Mas. Diinget semua belum. Loh, kemarin udah terbang. Enggak tahu. Oh, kamu pulang. Udah dibuat enggak dibuat konten? Buat. Belum lihat. Apa, Mek? Kan mumpulnya kan sih ini toh, Mas. Enggak anu. Enggak apa urung tulisan ya kan? Diinget sih. Mau uji coba dulu bisa terbang apa enggak. Anu mas, temanku lingkungan 7 membuat layangan sekitar 3 tepo apa berapa gitu? 3 tepo. Beneran? Nah, nah aku gawati besar. Apa dik? Kayak kayak iwa-iwaan toh mas, tapi gawati. Gawati. Tas di foto nih. Anu tas di upload ning anu bareng kok apa? Story kok. Halo guys, ini adalah proses pembuatan layangan ya inilah guys, layangannya sudah segini jadi kan, kira-kira hukum. Nah, ini penonton. Ini tinggal sudah jadi guys. Tinggal menerbangkan, nanti kick off-nya pukul layangan 3. Janggan. Saya tulisi lingkungan 9 karena sini tuh lingkungan 9 Ngunut. Dan ini HUT RI ke 75. 5 nih kok ini. Wale ya. Wis bene wis. Wah, piye bene. Ini sebentar lagi kita ndak anu Mas Kaya. Kan terbangkan. RI. Halo guys, selamat siang kembali lagi bersama saya sebagai pemidio layangan jagan yang akan siap terbang ini. Dan jangan lupa komen, like dan subscribe channel Ferry Setiawan official. Ini guys, seperti inilah penampakan layangan jagan yang baru saja selesai dibuat. Seperti inilah besar dan panjang. Setelah ini mungkin jam 1 lewat 15 menit siap diterbangkan karena hari ini cuacanya sangat cerah sekali guys. Seperti itulah, anginnya sangat kencang sekali, cocok untuk menerbangkan layangan jagan itu. Sebentar ya guys, ini ada kendala truk mau lewat jalan sekecil ini. Harusnya truk-truk besar dilarang masuk sini. Nanti bisa menimbulkan jalan rusak. Ini guys, pemilik YouTube Ferry Setiawan official
Ini guys, ini proses untuk pemantaian dan kemungkinan bisa terbang. Itu sedang dicarikan tempat untuk space yang lebar agar bisa terbang, guys. Oke, sing terbangnya aku. Jangan lupa komen. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Channelnya siapa? Channelnya Ferry Setiawan. Oke. Ini guys yang mau menerbangkan pemilik YouTube sendiri, pun YouTube sendiri. Speedilah penampakan ya, guys. Guys, layangannya seperti itu, guys. Itu ada kesayangan, guys. Namanya ulan-ulan, guys. Itu, tapi tidak kelihatan secara jelas. Kejadi kesalahan teknis, guys, gak bisa terbang karena katanya buntutnya diidek. Idek. Tapi akan dicoba lagi, guys. Kata. Oh iya, saya sampai lupa, guys. Selamat hari ulang tahun NKRI yang ke-75. Semoga NKRI tambah jaya dan korupsi narkoba segera diberantas. Amin, amin, amin. Dan segera corona cepat berakhir di tahun ini dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan tidak ada larang untuk keluar rumah. Dan harapan saya kedepannya semoga Indonesia itu bisa menjadi negara teladan bagi negara lainnya. Oke, siap, guys. Oke, guys, kita ganti posisi dulu, guys. Guys, ini, guys. Masan untuk penerbangan, guys. Tuh guys, seperti itu guys. Senang keras. Ayo, Kartio, tiup. Ayo, aku. Ayo, aku yo. Aku kemudian. Aku mulai seperti itulah. Dan alhamdulillah, guys, penerbangannya berjalan dengan lancar dan sukses. Dan sangat kelihatan jelas ya, guys, gimana tulisannya. Fotonya. Seperti itulah, guys, penerbangannya layangan. Janggan buatan RT3, guys. Bagaimana, Mas? Rasanya marem, mumpul. Mungkin berat atau mantep. Oh, mantep banget. Ayo beli itu. Kita menerbangkannya tidak tinggi-tinggi ya, guys, supaya kelihatan layangan ini. Karena apa? Kita untuk memperingati hari jadi NKRI yang ke-75. Kunti bangun. Oh,
Kirain mas panci tipe ini lu cang dianteng itu geling kok. Tipe apa? Boten. Ayo pia lo. Tes mumbul. Ini anak pendatang baru dari Batang Saran tuh. Mana mana? Namanya nih. Ini namanya siapa namanya? Lutfi. Siapa? Namanya siapa mas? Ocil. Nama aslinya? Zaidan. 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 Nama depannya? Gak tau. Ini kakaknya ini kakaknya Persib, adiknya Arema. Wes, aman.